Usai melakukan rangkaian kegiatan di Provinsi Papua, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Mereka terbang melalui Bandara Internasional Moses Kilangin, Kabupaten Timika pada Kamis sore. Di Tanimbar, Jokowi dan Iryana disambut lautan manusia. Mereka bersorak-sorak menyambut Jokowi. Mereka histeris dan senang menerima kedatangan Jokowi dan Ibu Iryana.